tadi bahwa tiba daurah yang dia ingin pakai sih ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم جعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat lagi sama-sama kita hidup dalam dua nikmat yang terbesar yakni nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, tabi'at tabi'in, alim ulama, tuan-tuan guru yang telah menyambung risalah dakwah sehingga sampainya Islam kepada kita pada hari ini, alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli kuasa surau, para asatizah, pimpinan masyarakat muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hari ini Allah masih izinkan kita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ramai sahabat-sahabat kita yang Allah uji mungkin dengan uzur mereka. Yang ramai sahabat-sahabat kita Allah telah jemput pulang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berakhirlah urusan mereka di atas muka bumi ini. Tak ada lagi salat, tak ada lagi bacaan Al-Quran, tak ada lagi ibadat-ibadat yang pelbagai. Namun Allah masih izin kita untuk hidup atas muka bumi. Kalau ada ibadat yang nak buat, masih sempat buat. Kalau ada dosa yang belum diampun, masih sempat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan ini kita gunakan sebaiknya dalam memburu keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Selepas bulan lepas saya tak dapat hadir, digantikan oleh sahabat saya Fadil Ustaz Azim. Sehari dua ni banyak uzur sikit, tak apa sihat. Tapi alhamdulillah hari ini saya baru dua hari pulang daripada perjalanan yang agak panjang. Keluarlah ke Turki, hantar pelajar-pelajar kita sama belajar di sana. Kemudian singgah di Jeddah sekejap dan balik ke sini barulah kemarin. Tapi alhamdulillah hari ini dapat kita duduk seketika di antara Maghrib dan Isyak ini untuk menyentuh beberapa perkara sambungan daripada dua bulan lepas lah, bulan lepas tak sempat. Berkisar tentang melihat atau menyemak semula keutamaan ibadat utama kita yang kita akan lakukan dan sedang kita lakukan, yang terus kita akan lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang namanya solat. Cuma bukanlah kita nak bincang tentang takbiratul ihram macam mana kan, Fatihah tu daklah. Tapi lebih kita nak pergi kepada ibrah, yakni pengajaran di sebalik ibadat salat itu sendiri, sejauh mana ia mampu membina dan menjadikan diri kita ini sebagai hamba yang taat dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok dalam bahagian yang pertama ini, Tok Musanih mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-Ankabut pada ayat yang ke-45. Ayat ni semua orang dapat. Saya rasa meratalah surau masjid sini, saya tak perasan, tapi biasanya memang ada ditulis di surau dan masjid. Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimis salah. Yang pertama dimulakan dengan ayat perintah. Allah suruh kita untuk mendirikan yakni ibadat yang namanya salat wajib ke atas kita seawal usia akil baligh. Kalau umur 9 lah, 10, 11, 12 ikutlah berapa pun, sehinggalah ke hari yang terakhir kita hidup di atas muka bumi Allah pada waktu yang terakhir. Nah, dan kita tahu bahawa salat ini satu-satunya ibadat yang dalam keadaan uzur seminimum mungkin kena buat juga, paling tidak dengan lintasan hati. Kenapa? Kerana salat ini kata Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Imam Abu Fida Ibn Kathir menyebut dalam membincangkan ayat ini perkataan fahsya. Beliau lebih memfokuskan kepada perbincangan tentang dosa-dosa yang besar, yakni dosa yang berat. Nak tunjuk kepada kita betapa salat ini tadi dia jadi perisai benteng paling ampuh, atau kita kata pertahanan yang paling kuat. Kalaulah dalam sejarah ketamadunan manusia
akan ada panglima-panglima perang yang terkenal kerana kehebatan mereka menyiapkan tembok yang hebat. Antaranya kerajaan Byzantin yang dipimpin oleh Byzantin di kota Konstantin. Mereka mampu buat tembok setebal atau seluas 7 lapisan. Tebal-tebal itu buat apa? Supaya musuh tak boleh tembus. Maka besar dan hebatlah nama mereka, baik daripada pandangan kawan mampu lawan. Tapi itu benteng apa? Dunia je lah, supaya orang tak serang. Tapi benteng yang paling ampuh, lebih tebal, malah lebih jauh, lebih hebat daripada 7 lapis tadi, untuk menjaga manusia daripada dosa-dosa yang besar, dosa-dosa dan kesilapan yang menyebabkan kemurkaan Allah, yang boleh menjaga itu adalah as-salah, salat kita tadi. Dan juga boleh mencegah perbuatan-perbuatan mungkar. Tapi salat bagaimana yang boleh memastikan ia mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar? Yang tu yang kita akan tengok pada malam ni, insyaAllah. Yang pertama kata musannif rahimahullah ta'ala, Allah memerintahkan kepada kita adapun untuk mendirikan salat dengan hasilnya yang paling baik. Bila sebut mendirikan salat, diikat oleh rukun-rukun dia, perbuatan, tindak tanduk dia, syarat-syarat sah dia, benda-benda yang membatalkan, semua tu kena jaga. Tak? Sebab tu saya yakin di surau ni pun saya dimaklumkan, turut mengajar adalah Fadil Ustaz Dr. Hasnan Kasah. Bila bincang kitab Murniul Muhtaj, khusus kitabus salat, bincang tentang bab salat. Walhal kalau nak kira, tuan-tuan, perempuan, ibu ayah, kita belajar salat ni daripada kecil tak? Baik yang mula-mula lahir, umur setahun, dua, tengok mak ayah kita solat sambil tergolek kan, merangkak tu. Bila start 4-5 tahun, ayah mak kita bawa ke surau untuk solat. Walaupun mari matlamat dia main, tapi dah tengok orang semayang. Tak, budak-budak dia semayang satu je rukun dia, tahiyat akhir. Tu je. Awal-awal tu tak adalah patiahah di mana, apa di mana tak tahulah. Yang penting tahiyat akhir dia ada dalam saf. Supaya ayah dia tengok, dia semayang, selesai. Bila besar sikit, umur 7-8 tahun, semayang lagi di sekolah belajar, baik sekolah pagi. Sekarang ada jiqaf. Kemudian petang kelas kafar, belajar lagi. Tapi kenapa sampai umur kita mungkin dah 6-70 masih belajar lagi tentang salat? Malah baru-baru ni kami buat liqa' asatizah, panggil kumpul ustaz-ustaz yang mengajar merata-rata ni. Jumpa dengan Profesor Madia Dr. Hasnan Kasan di Subang Bestari. Umur 19 ke 14 belakang ni kan. Kita buat khusus bincang lagi bab solat dengan ustaz-ustaz lah. Yang mengajar bab solat ni tak kiralah kitab mana, Matul al-Badrain ke kitab Wishahul Afraj, Subhanul Falah, baik Munatul Musalli, baik Bahrul Mazi. Mengajar dah, tapi bincang lagi. Sebab apa? Sebab solat ni merupakan ibu yang mungkin ada kita terlepas pandang kat mana-mana cacat dia. Maka kena senantiasa diperbetul dan diperbaiki. Sebab itulah umur kita berapa pun, bila ada bab mengajar, bab solat, bab sembahyang, jangan tinggal. Mana tahu ada ruang yang boleh kita tambah baik. Yang selama ni kita tak perasan, rasa solat tak apa nak puas, tak apa nak cukup, rupanya ada satu lubang yang belum ditutup. Mudah-mudahan dengan proses menjadi talabul ilmi, orang yang menuntut ilmu ini boleh tutup ruang kosong tadi, dan akhirnya menjadikan solat kita benar-benar menyahut seruan Allah, wa aqimis salah. Allah mula dengan ayat amar, ayat perintah. Baik. Dan hasil kata musannif tadi, hasil daripada solat yang kita sebut sempurna ini, yang ditutup segala cacat dan celah ini, apa datang hasil daripadanya? Berhasil padanya orang yang tercegah, tertolak daripadanya dosa-dosa besar dan juga perbuatan-perbuatan mungkar. Sebab itu kalau orang tanya, ustaz saya ni semayang tapi duk buat dosa lagi, kira macam mana? Semayang lagi. Semayang dah tapi masalah, kena semayang lagi. Semayang dengan maksud memperelok dan terus memperelokkan solat. Ceklah di mana-mana kan. Kita tahu kadang-kadang solat kita waktu takbir okey dah. Masuk Fatihah okey lagi. Bila kita mula melayang jauh, bila start imam baca surah. Kalau imam baca takat surah Al-Ikhlas boleh tahan lagi. Kena imam rakaat pertama Baqarah. Taklah perhabis, kalau perhabis saya pun letih nak tunggu. Tiga juzuk lah. Katalah imam ambil tiga muka surat. Muka surat pertama setengah tahan. Lepas tu kita mula pergi ke lain, teringat macam-macam. Mengelamun jauh sangat, menyebabkan lari daripada matlamat asal salat itu adalah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka macam mana nak buat, nak pastikan salat kita ini berhasil mencegah kemungkaran? Kata musannif, salat yang tamam, yakni yang sempurna. Yang sempurna ini dia mampu menghasilkan kekuatan kepada jiwa manusia, yang ialah yang menjadi penahan diri daripada melakukan dosa yang besar, al-fahsyak tadi, dan juga perbuatan-perbuatan dosa kecil ataupun mungkar tadi.
Sama ada dua keadaan, sedar atau tidak sedar. Solat yang sempurna ini akan jadi benteng nak jaga daripada dua-dua tu. Sama ada dosa yang sedar, kita nak buat tahu ni salah tapi buat juga, dia jaga. Contoh, apa contoh dosa sedar yang orang buat? Ambil rasuah contoh kan. Tahu tak? Ambil haram ni tapi tak ambil, tak kena pula ustaz dia tu. Maka dia ambil. InsyaAllah solat yang sempurna tadi cegah, dia tahu ni haram tak boleh. Dia belajar dah prinsip al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Dia tahu yang halal jelas, yang haram jelas. Walaupun ada sebut wabainahuma mutasyabihat, yang tengah-tengah ni benda yang syubhah. Tapi Imam Nawawi ajar kepada kita tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan benda yang tak ada manfaat tadi. Yang ragu-ragu, syubhah, was-was, tinggal. Maka ditinggal. Mana datang ni? Hasil daripada solat yang sempurna. Yang kita bimbang adalah dosa yang dilakukan tanpa sedar. Tak. Contoh yang biasa tanpa sedar ni macam mengumpat. Nah, mengumpat. Kita tak perasan kita tengah buat dosa tu. Duk kata ke orang sedap, rupanya berdosa. Mudah-mudahan dengan solat yang sempurna tadi, dicegah kedua-duanya. Dan orang yang memiliki sifat-sifat ini, yakni tertegah atasnya dosa besar dan dosa kecil, perbuatan fahsyat dan mungkar, barulah layak dinamakan orang yang hidup dengan hidup beragama, yakni pegang sungguh perintah-perintah Allah SWT. Kesemua ini kata musannif adalah kesan daripada bekalan salat yang paling baik. Maka muslimin muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah, mari kita tengok balik perbuatan salat kita ini terikat dan sempurna tak seperti mana ikatan dan kesempurnaan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita bagi beberapa contoh yang ringkas. Ustaz ni sebut kepada kita. Sambungan daripada perbincangan kita yang lepas. Disebut di sini untuk di-highlightkan kepada kita, lebih utama menyatakan solat itu adapun ianya didirikan dan bukan hanya ditunaikan. Nah, ada beza ke tu? Ada. Yang pertama, adapun ia didirikan. Bila sebut didirikan, mana ia menuntut kesempurnaan, tak ada cacat celah. Adapun hanya ditunaikan, mana sekadar buat, janji buat, takbir sekadarnya. Allahu akbar. Duk rukun apa tu? Rukun qauli, janji sebut, bacaan tu jahar, selesai. Rasa tak di hati? Tak rasa. Itu belum kira mendirikan solat. Sebab jarang orang berdiri kaki dengkat sebelah. Tuan-tuan pernah tengok? Orang beratur kat jalan nak beli apa, air tebu ke depan tu kan. Orang lain beratur dua kaki, dia beratur sebelah. Orang tanya ni kenapa? Saja. Buat apa tu? Berdiri. Ada ke orang yang dua kaki saja nak berdiri sebelah? Jarang jumpa. Melainkan budak-budak main jengkit-jengkit kan. Saya saja. Sebab apa dia berdiri dua kaki? Sebab dia sempurnakan perbuatan tadi. Sama juga orang yang salat sekadar takbir, ya Allah, macam berdiri satu kaki tu. Saya saja, janji lepas cukup. Allah terima tak solat tu? Allah terima. Tapi tertarik saya dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu-ibu ayah-ayah buka dalam Matan Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-22 ke-23 macam tu. Hadis selepas hadis jalan ke syurga Allah SWT, 23 tak silap saya. Tok Musannif ada bawakan satu perbincangan tentang pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang disebut sebagai mendirikan solat ni, apa ciri dia? Antaranya wa atimma ruku'aha wa sujudaha wa khushu'aha. Kata Nabi, dia mesti datang dengan tiga ni ketika salat. Sebelum salat, wudu'aha juga disempurnakan. Maka tengok daripada muqaddimah awal. Bila sebut mendirikan salat, dia bukan sekadar rukun, tapi syarat sah dia sempurna. Apa yang bersangkut dengan dia selesai. Yang membatalkan dia dijauhkan. Contoh bila wudu, disempurnakan dak wudu. Ibu-ibu, ayah-ayah, saya nak sebut sikit malam ni. Nah, sebab perasan banyak kali dah, saya kira boleh sebutlah. Ketika wudu, kita tahu bahawa kita belajar tangan boleh jadi niat sebagai alat atau anggota yang nak memegang air tadi. Maka air itu mesti mutlak. Jadi ketika nak basuh muka, dah buka paip, cuci muka. Ya? Walaupun air yang buka tu taklah sampai hukum dia haram, tapi biar meleleh tu lebih baik elakkan lah. Nah, sebab takut-takut jatuh kepada pembazirat. Jadi tutup paip tu. Sebab tangan sebelah lagi ada. Tutup kejap paip. Selesai basuh muka. Sebab bila kita angkat air, kita tunjuk contoh senang lah. Bila ambil air bor di muka, selagi tak angkat, selesai masalah, air tu mutlak. Ataupun nak guna dua tangan, tolak tutup, tarik macam biasa, boleh. Kita elakkan benda-benda yang boleh mencacatkan ibadat walaupun sedikit. Walaupun tidaklah sabit padanya hukum sampai tahap haram, tapi pernah sabit satu hadis Nabi SAW menegur sahabat tentang berwuduk ini, sehingga Nabi sebut hatta pada air sungai yang mengalir pun boleh jatuh hukum dia membazir kalau digunakan pada kadar yang berlebih-lebihan.
Jadi boleh tutup-tutup, kemudian ketika basuh kepala kan, sama juga, tak kiralah kepala ni, selagi mana duduk dalam ni, kira kepala lah. Sebab tu kadang kita tengok ada orang pakai serban, dia malas dah nak buka kepiah ni kan. Sebab ikat serban di rumah, yang tolong ikat isteri, kalau cabut tak ikat dah di surau. Jadi pakat di buah belakang ni, boleh kira tak? Boleh. Sebab rukunnya roksun, kepala. Nanti dengan Ustaz Senan jumpalah benda ni kan. Kira kepala, dibasuh. Walaupun kita tahu paling afdal ambil air tu tarik ke belakang, tolak balik. Yang ni ittiba' dengan Nabi SAW. Tapi dia basuh di kepala, kira okeylah. Cuma janganlah waktu ambil air sebelah tangan cukup dah. Yang ni terbuka. Maka kita bimbang atau khawatir. Perbuatan kita tadi masuk dalam kategori yang Nabi sebut. Menyebabkan ruang-ruang kosong atau kesilapan-kesilapan. Penyumbang kepada rosaknya kesempurnaan. Wa'atimah itu rosak. Jadi sebaiknya kita elakkanlah air yang berlebih-lebihan. Sebab tu kalau tempat ada kolah, saya cadang baik kolah. Kan kita ambil, tak gaduh nak tutup-tutup paip dah. Kalau tak ada kolah, paip pun boleh buat, tak ada masalah. Ketika ambil, basuh, tutup lah. Kan? Nah, itu antara benda dia. Kemudian Nabi sebut dalam hadis yang sama, wa'atimma ruku'aha, disempurnakan rukuk pada dua-dua keadaan. Pada perkataan dan perbuatan. Perbuatan rukuk tu tunduk kita. Kadar dia kita tahu 90 darjah. Takat paling baik yang boleh buat lah. Tuan-tuan sleep this, jangan paksa duduk gitu. Kan meletup tengah tu satu kerja pula. Sekadar yang mampu tapi paling baik. Ketika itu juga menghadirkan hati. Kenapa duduk gitu? Sebagai tunduk dan patuh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saat kita membacakan puji-pujian. Nah, kita kata Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Biar rasa sungguh-sungguh. Maha suci Allah yang maha agung. Kita rasa besar, hebat, agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bukti dia? Antara bukti dia adalah kita melihat apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada batang tubuh kita. Dak waktu rukuk, ulama pandu kita untuk dapat khusyuk, boleh tengok dua tempat, sama ada tengok tempat sujud atau tengok di atas kaki, kita panggil perut kaki. Nah, kita berdiri tu, atas tu. Bila tengok kita sendiri boleh menyaksikan kehebatan dan keagungan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, bagi rasa sungguh waktu tu. Kemudian barulah memaknakan san i'tidal jadi sami'allahu liman hamidah. Kita bagi tahu balik, sebut balik tentang puji-puji kita, rasa takjub kagum kita dengan kehebatan keagungan Allah, dan mudah-mudahan Allah menerima mendengar pujian, yakni kita orang-orang yang memuji. Nak bagi rasa tu. Sebab tu Nabi mulakan dengan wa'atimma ruku'aha dalam hadis tu. Nabi tak cerita lagi Fatihah, cuma tak cerita lagi apa takbiratul ihram. Nabi terus mula dengan ruku'aha sebab nak cerita antara sifat tawadhu' seorang hamba depan Tuhannya Khaliq adalah tunduk dan patuh memberikan taat sepenuhnya. Tak fikir benda lain. Kemudian Nabi sebut sepas ruku'ah apa dia? Wasujudaha. Dan sujud, saat sujud tu bagi rasa sungguh. Untuk memaknakan didirikan salat tadi, sujud itu dengan sesempurna mungkin. Kita sempurnakan anggota wuduk, anggota sujud yang tujuh itu. Daripada perut, jari kakinya, lutut kita, tapak tangan ini dan dahi. Hidung tu option lah. Tapi sebaik kenalah itibak dengan Nabi SAW. Ada orang kata, kalau pertama kata waktu sujud itu dahi dengan hidung sekali jalan. Ada yang sebut dahi nak bangun pam, hidung. Ada yang tak mau kena langsung, hidung saya gatal Ustaz, kena kapet lagi bersin. Tak kisahlah. Tapi tujuh yang pertama tu bagi selesai. Nah, dua perut jari kaki, dua lutut, dua tapak tangan. Dan juga dahi kita ni. Kadar dia mudah je, tangan ni terlangkup gini. Yang mana berasa kena tu, ah, yang tu kena di lantai. Sudah. Melainkan uzur, macam biasalah, sakit dan sebagainya, itu tak apa. Nak sebut kepada kita, itu perbuatan, bifi'alin, dengan perbuatan. Yang tu kena sempurna. Kemudian disempurnakan juga rasa, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kita kata, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Tinggi itu bukan makna kita kata Allah duduk di atas itu dah. Tapi menceritakan zat Allah yang sangat tinggi, tidak ada lebih tinggi daripada keagungan, kehebatan, kekuasaan Allah. Kita rasa dalam hati. Mudah-mudahan saat itu salat kita tadi, sujud kita tadi benar-benar memberikan maksud orang yang mendirikan salat kerana Allah SWT. Di ujung itu Nabi sebut wa khusyu'aha wa atimma khusyu'aha. Disempurnakan sungguh khusyuk dia. Oh, yang ni bab paling berat. Kalau saya nak bincang pun takut kira saya baca apa dalam kitab tulis dia. Sebab khusyuk ni tuan-tuan tak tahu nak katalah. Kadang kita try dah tak. Waktu takbir tu habis masuk gear dah ni. Nak bagi lupa benda lain. Fatihah tahan dah. Lepas Fatihah tu pergi ikut lain juga. Jadi rukuk rasa lain dah. I'tidal tengok depan pergi ikut lain pula. Yang tu kita usaha sama-sama. Cuma Nabi sebut apa yang musannif cerita kepada kita di sini tentang khusyuk ni wa atimma khusyu'aha. Tok musannif kita
Khatib Imam Syarbini rahimahullah ta'ala, pengarang kitab Mughni Syarah pada Minhajul Talibin, karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, disebut kepada kita tentang minimum, kadar minimum khusyuk ni duduk di lima tempat. Yang ni yang kena jaga sungguh-sungguh. Bukan makna ni paling baik tak, ni paling kurang. Tapi ni peringat untuk diri saya jugalah ni. Nah, selekeh-lekehnya jaga lima tempat. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita dan selamatlah. Tapi kalau lima tempat ni pun tak, banyak-banyaklah mohon ampun pada Allah SWT. Yang pertama, atau mudah ginilah, rukun qawli. Nak ingat mudah dia, rukun qawli. Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Sebab waktu tu kita nak membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lafaz Allahu Akbar, saat itu kita kata Allah Maha Besar, seterusnya menjadi lafaz nafi, menolak semua benda lain. Bila Allah Maha Besar, kerja jadi kecil. Allah Maha Besar, isteri kecil lah. Allah Maha Besar, harta kekayaan kecil. Sebab tu dalam satu saf, tak kira lah Datuk, Datuk Seri, Tan Seri, apa juga pangkat jawatan dia. Hatta raja-raja sendiri pun. Saya ingat dalam kuliah di Kelantan, di kampung saya. Tuanku Sultan, sekarang yang Tuan Agung, boleh mari duduk depan. Saya pun terkejut, orang sedia dah, sejadah dia warna apa. Tuanku Sultan Kelantan dia tak pakai kuning. Putih saya rasa, dia tak kita. Sebab dia tak nak nampak lain sangat pada orang. Bagusnya, tuanku. Orang sedia, tak mari duduk. Tuan-tuan duduk sana, kita kan perasan. Sama naik lah kita bubu-bubu. Habis la ilaha illallah, baru perasan dia kat ujung. Sebab tengok muka macam kenal mula-mula tak? Lama-lama kenal sungguh. Kenapa? Saat itu raja ke tak raja? Pangkat besar ke tak besar? Mereka semua sedang tunduk kepada Allah Tuhan sekalian alam. Allahu Rabbul Alamin. Saat itu mereka buang semua rasa tadi. Mereka tunduk dan sujud itu hanya kerana Allah SWT. Saya kata dahsyat. Tu tuanku ada, saya kata kalau kita jadi raja tak tentu lagi. Tak. Mungkin kita rasa besar, kita rasa hebat. Tapi beliau dah jadi yang teragung. Nak naik jadi raja paling tinggi lah. Semayang sama juga macam kita. Masih mari depan. Malah tak memikirkan keutamaan-keutamaan yang orang buat ni. Betapa rendah dan tawaduknya depan Allah SWT. Nak tunjuk pada kita satu perkara. Orang yang faham nilai ni. Waktu diangkat takbir, semua benda tadi tak terpilih. Allahu Akbar, Allah tinggal. Itu tempat pertama. Yang kedua bila? Suratul Fatihah. Rukun Qawli. Mudah nak ingat ni. Ketika Fatihah, pasal tak di hujung tu? Yang kita sambut ramai-ramai. Cuma tuan-tuan, nanti jumpa juga saya sebut je ringkas malam ni. Kalimah amin tunggu Tok Imam. Kadang ada orang awal break pada Tok Imam. Tok Imam belum habis. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Dia sambung lah. Nanti tu. Ya, tunggu Tok Imam. Kita pun A. Tok Imam min. Ujung tu panjang masing-masing lah terpulang. Cuma yang tu berapa panjang dia apa semua nanti tuan-tuan bincang dengan Ustaz Senang. Saya nak bincang tentang kenapa amin. Alamak sebut ada dua maksud kat sana. Amin di hujung itu ada dua keadaan. Yang pertama amin benar. Apa yang benar? Semua apa yang kita ucap ketika Fatihah itu doa. Daripada awal kita puji-puji Allah, minta Allah tunjuk jalan itu doa. Yang kedua amin apa? Istajib doa ana. Kita minta Allah mustajabkan doa kita. Dalam Fatihah tu banyak antara kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua doa. Jadi kita minta ya Allah makbulkan, mustajabkan doa aku tadi. Sebab tu amin tu dengan maksud. Jadi Fatihah kena faham, sebab kalau doa tak faham parah. Contoh kita angkat tangan doa 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 dia faham tak tahu ustaz. Jadi apa yang kita minta? Entah, tak rasa. Sayang, sebab tu Fatihah tadi kena dihadirkan hati bersama dengannya. Faham, baru datang kesan, insyaAllah. Itu yang kedua. Yang ketiga di mana? Tiga, empat, lima dia berimpun setempat. Ketika tahiyat akhir. Yang pertama, bacaan tahiyat akhir itu sendiri. Kita baca, At-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatul lillah. Kalimah memuji-muji, taukid lagi, membesarkan Allah, rasa tu. Kemudian, salawat ke atas jangan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sampai situlah rukun. Kan? Kemudian selawat Ibrahimiyah tu buat. Kemudian yang terakhir pun salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Paling kurang. Maka kata guru kami ketika bincang bab salat ini. Dia kata punyalah sayang Allah pada kita. Allah bagi maaf siap-siap dah. Kalaulah tak boleh nak konsisten sepanjang salat tu pun. Ambillah lima ni. Mana kalau salat insya' lagi. Nak ibu-ibu ayah-ayah. Takbir tu khusyuk dah. Allahu Akbar. Start baca Fatihah okey lagi. Sampai amin. Imam baca panjang sikit. Ngarut dah tu pergi klaim jalan. Pergi ke laut mana tak tahu dah. Sampailah rukuk, iktidal, sujud. Dua antara dua sujud. Sujud balik. Bangun. Fatihah pula. Baru teringat balik. Merata dah aku pergi ni. Khusyuk pula. Habis Fatihah mengarut pula. Sampai rakaat ketiga bangun.
Rakaat keempat pun sama juga, sampai tahiyat akhir baru sedar kendiri punya Allah nak bagi ruang, tapi kita masih angkuh dan sombong pada Allah SWT. Jadi kita usahlah sama-sama. Bab ni takut nak bincang sebenarnya, cuma Tok Suhani sebut, kita sebutlah sebagai peringatan. Barulah layak dinamakan salat itu didirikan mengikut apa yang Allah nak, bukan apa yang kita nak, tapi apa yang Allah SWT tuntut daripada kita sebagai hambanya. Nah, ha, jadi kita cubalah sama-sama untuk menyempurnakan khusyuk itu seperti Nabi sebut, wa atimmaruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha. Salat yang sempurna tadi daripada rukuk, sujud dan khusyuk, ketiga-tiga itu kata Tok Musan ni, Syekh Mustafa Dibura bin Ibn Ustaz sebut, ketiga-tiga itu dipilih daripada banyak lagi rukun salat yang 13. Kenapa disebut dua tu dan ditambah khusyuk? Sebab ketiga-tiga ini, rukuk, sujud dan khusyuk ini, pembuktian rendah diri, tawaduk kita, rasa hamba di hadapan Tuhan Rabbul Jalil. Ya. Ibadat-ibadat lain tu macam-macam. Kalau Fatihah, banyak juga doa minta atas dunia punya halnya, minta akhirat nanti pun cerita. Tapi betul-betul tunduk, patuh dan tawajuh kita kepada Allah saat tiga tempat ni. Jadi itulah permintaan yang kita kena buat dan jaga sungguh-sungguh. Baik. Itu secara ringkas untuk memaknakan salat yang didirikan dan bukan hanya sekadar ditunaikan. Sekadar ditunaikan ni, ibu-ibu, ayah-ayah tengok anak atau cucu kita yang dah 5, dah 4. Itu sekadar tunaikan. Dia mari takbir-takbir, semayang, kudam, kisalan, kudam, lari keluar. Bukan rasa apa pun. Kalau tak percaya, balik tanya. Tanya dia, bang, kenapa semayang ni? Mak suruh. Tak ada pun tu, perintah Allah ke apa, belum ni. Salah ke? Tak salah. Padahal umur dia 5 tahun, 6 tahun. Tapi itu sekadar hanya ditunaikan. Masa waktu buat, selesai. Tapi kita nak ni adalah mendirikan sebaiknya mengikut apa yang ditetapkan dan dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sama sikit lagi sebelum kita bagi laluan kepada azan, orang lambat azan, lupa pula maghrib awal ni. Biasa kalau setengah jam ni 8:30 dah. Baik. Kata musannif, disebut kepada kita, adapun salat ini adalah satu pensyariatan yang berbentuk tafsili, yakni detail, sempurna, satu persatu. Jadi bila sebut satu persatu, maka kita juga kena belajar dalam keadaan satu persatu. Bukan sekadar rukun je, tapi mencapai khusyuknya bagaimana, mencapai kesempurnaan bagaimana, segala bentuk bacaan perbuatan juga kena diperhatikan, diteliti dan dipelajari. Dia sabit dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ni pun semua orang hafal. Bab solat ni sebenarnya ramai dah orang hafal. Cuma kita ulang bagi ingat balik. Kata Nabi SAW, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu bagaimana kamu tengok aku salat. Jadi Tok Ustaz sebut kepada kita di sini, raaitu itu adalah proses pembelajaran. Raaitu pada hadis tu. Sallu, sembahyanglah kamu. Kama raaitumuni, seperti mana kamu tengok. Tengok itu adalah learning process yang kita sebut. Macam mana diajarkan oleh Nabi, Malaikat Jibril kepada Nabi, Nabi kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, kepada atba' tabi'in, sampailah kepada ulama zaman kita, sampailah kepada kita. Yang tu yang kena diikuti dan dipelajari dengan sebaiknya. Nah, jadi banyaklah kitab-kitab yang mengarang, yang dikarang, yang menceritakan tentang solat, termasuklah antaranya kitab Mughniul Muhtaj ini. Dia adalah syarah kepada Minhajul Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kalau kitab-kitab jawi kita pun, nah, kitab-kitab yang kami sempat belajar di pondok pun sama, buka dalam Bahrul Mazi ada bincang, dalam kitab Usyahul Afrah Subhanul Falah ada bincang, dalam Mata'al Badrain ada bincang, apa-apalah kitab-kitab fiqh yang tuan-puan ibu ayah buka, atau kitab-kitab asas macam Safina ada juga. Semua itu adalah garis panduan, atau kita kata bahasa sekarang sebut apa, piawaian lah kan, piawaian untuk dapat salat yang macam Nabi nak tadi, yang macam Allah nak tadi. Baik, seterusnya, apakah kesan kepada mereka-mereka yang dah tahu tapi tak meningkatkan juga kualiti salat seperti mana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya? Baik. Satu hadis daripada Imam Ibn Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perihal orang yang salat tapi main-main. Ini peringatan untuk kita lah, orang tua, nah, orang tua, ayah-ayah, abang-abang, ibu-ibu, kakak-kakak, anak, cerita lain, ni kita yang tua-tua yang faham. Nabi kata, kam min qa'imin hadduhu min salatihi at'ab wan nasab. Berapa ramai orang yang bangun untuk menunaikan salat mereka, tapi hasil min salatihi, daripada salat mereka ini, at'ab, tidak lain melainkan orang yang hanya penat, wan nasab, orang yang seperti orang penat berdiri, mai duduk berdiri saja kan. Macam anak-anak kita beratur nak tengok bola, beli tiket ni minggu depan 4 bulan, ha? Kedah lawan JDT, Stadium Shah Alam lah tu. Malam tu ada kuliah maghrib, boleh tengoklah surau ni ramai ke, stadium ramai. Ha.
Saya minat bola kot, tapi janganlah sampai beratur beli tiket lama. Sampai turn kita tiket habis. Berasa macam mana? Sia-sia. Itulah perumpamaan Nabi sebut. Orang yang salat tapi tak sampai ketetapan yang Allah nak, macam kita bincang tadi. Maka bimbang salat itu juga menjadi salat yang sia-sia seperti orang yang berdiri tapi tak dapat apa-apa. Baik. Kita tengok sikit yang lebih berat. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam ayat yang semua orang dah hafal daripada firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'un. Nah, ni anak-anak kita sekolah rendah sukalah. Surah ni ada kisah yang panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Sadaqallahul azim. Kita nak tengok dua tempat. Yang pertama awal itu fawailun lil musallin. Bila Allah sebut celaka, yakni binasalah, sebagian ulama antaranya Al-Hafiz Al-Imam Abdul Fida Ibn Kathir, dia sebut neraka wail, tempat yang paling tak baik, tempat pengakhiran yang paling binasa bagi orang yang solat. Ini lebih kita kata mentaukidkan atau apa bahasa Melayu dia, menegaskan balik hadis Nabi tadi. Kata Allah celakalah, yakni binasalah orang-orang yang sembahyang ini. Tapi bukan makna semua orang ada kategori alladhinahum an salatihim sahun, yakni orang-orang yang sebagian ulama sebut sahun ni lalai, ada yang tafsir sebagai mencuri dalam solat mereka. Bagaimana sebut sebagai sahun ini? Imam Abu Fida Ibn Kathir sebut empat kategori. Kalau orang yang ada empat kategori ini, maka barangkali solat dia menjadi solat yang sia-sia. Takut nak baca sebenarnya ni. Dia berasa macam kena diri sendiri lah. Tapi tak apalah, kita baca sebagai peringatan bersama. Yang pertama kata Imam Abu Fida Ibn Kathir, adapun lalai, yakni dengan tidak mengerjakannya di awal waktu dengan kerap melewat-lewatkannya sehingga akhir waktu. Nah, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat rahimakumullah. Tok Ustaz ni sebut dah siap pada kita kaul daripada seorang ulama mu'tabar Al-Hafiz Al-Imam Abu Fida Ibn Kathir rahimahullahu taala. Dia sebut masuk kategori sahun antaranya mereka yang lalai ini adalah tidak mengerjakan solat di awal waktu dan kerap pula melewat-lewatkannya sehingga akhir waktu. Nah, kalau yang rajin tengok TV, tambah-tambah lagi. Saya pun tak tahulah kenapa. Asal waktu solat cerita best. Cik ibu-ibu sebut. Daripada tengah hari lagi, cerita ramah tengah hari. Mula ke apa? 1:30. Elok waktu Zuhur. Cerita kartun anak-anak petang, waktu best mula ke apa? 4:30. Macam kan tak ada waktu lain nak mula. Mula ke 5:30 tak boleh ke? Asal dah habis. Cerita malam pula, cerita drama yang best-best bermula 7:30. Apa penyakit tu? Kalau yang duduk di situ, maka sudah tentu maghribnya paling cepat 8 suku. Syak 8:10 sekarang. Kalau yang anak-anak tengok kartun, mula ke 4:30 pacak depan tu. Habis kartun 6:30. 6:30 kawan panggil, jom main, keluar main pula. Macam mana kira tu? Yang ni kita kena ingatlah, cek sama-sama. Sebab tu, tambahlah ayah-ayah nak ramai kita malam ni, ayah-ayah, abang-abang ni. Nabi sebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ingat, setiap kita ni pemimpin, kahwin bukan benda mudah. Beranak pinak bukan benda mudah. Sebab tu saya suka sebut kepada anak-anak remaja, lelaki yang belum kahwin, orang muda, sebelum cerita baitul muslim, yakni kahwin, sempurnakan dulu fardul muslim. Sebab hukum mengajar fardu ain kepada isteri dan anak-anak terbeban atas bahu suami. Tak boleh mengajar, kena keluar belajar, balik ajar anak isteri. Tak boleh nak balik mengajar, bawa anak isteri keluar pergi belajar. Atau kalau mampu nak bawa balik ustaz-ustazah ke rumah mengajar, mengajarlah. Sebab yang utama terbeban bahu kita. Sebab tu jangan ingat kahwin tu seronok. Baru ni dalam satu kursus untuk mahasiswa, saya tanya benda yang sama. Saya kata ramai orang melihat sudut yang tak tepat. Contoh dalam bab kahwin tadi. Saya kata berapa ramai kita tanya student, kenapa orang nak kahwin sangat? Dia kata, oi, best tak kahwin, ustaz dah kahwin, boleh dah tanya gitu. Dia, saya kata, kenapa? Dia kata, untung lah. Kahwin boleh mandi dengan isteri sekali. Dia kata, kami orang bujang mana boleh buat? Saya kata, betul, cuba sebut. Kenapa kalau kita baca dalam Sirah Nabawi, ya, tuan-tuan buka lah dalam Rahiq Al-Maktu. Tapi nak mudah buka dalam Syama'il lah. Dalam Syama'il banyak kisah tentang kehidupan Nabi SAW. Kenapa ada cerita Nabi mandi dengan isteri-isteri baginda? Kalau pandang sudut seronok, saya boleh mandi dengan isteri. Iyalah. Tapi kalau suami tak reti fardu ain, antara asbab kenapa suami kena mandi dengan isteri, supaya suami saat mandi bersama dengan isteri semak,
sempurna atau tidak mandi wajib isteri. Sebab tu tu terbeban atas bahu suami. Kalau suami pun tak tahu kat mana kena, kat mana tak kena, apa rukun dia. Tanya tingkatan lima tuan-tuan. Ni baru habis petang tadi program. Tanya kat tingkatan lima. Rukun mandi wajib ada berapa? 6. 11 jawab. Pening kepala. Kalau isteri tu tak sempurna, waktu tu suami kena bagi tahu. Yang ni kena. Yang ni kena basuh. Yang ni kena belaka. Dan kalau suami tak tahu, dia buat tak tahu je. Maka sepanjang perkahwinan itu, isteri dalam keadaan hadas besar, tak diangkat, ibadat tak sah, bersama dengan isteri jadi haram dalam keadaan hadas besar, dosa lama mana tu? Diam satu dewan. Saya kata sebab tu pensyariatan satu-satu benda, jangan tengok sudut pandang kita, tengok sudut pandang agama, apa Allah nak pesan. Sama juga dalam bab salat ni. Suami-suami, fardu ain kita, ajar anak, ajar isteri. Tapi kalau kita tak boleh mengajar, takut-takut mereka rosak dan binasa. Sebab tu dengan kita-kita sekali akan sangkut nanti. Yang boleh terpacak depan TV sampai 8.10 baru nak semayang, cek kita pesan tak, cerita tak kat mereka tentang benda ini. Nah, itu baru yang pertama. Tok Sanif pun mula kitab sebut benda ni dulu. Jadi takut dah orang nak belajar lepas tu tak. Pakat balik, cek balik. Yang kedua, lalai, yakni dengan membawa makna, adapun tidak melaksanakan rukun-rukun dan syarat-syarat salat seperti mana yang telah ditetapkan. Sebab tu ada sebahagian ulama, dia teliti sungguh. Sampai tahap dia tengok kat mana tangan Nabi, perbahasan para ulama, para tabi'in, atba' tabi'in, para sahabat. Nabi angkat takbir macam mana ni? Tangan pada hari itu rukun qawli. Lafaznya adalah Allahu Akbar. Selesai. Semua orang boleh sebut. Tapi kenapa dia tengok sampai benda-benda yang sunat pun? Supaya disempurnakan. Wa atimma adalah hadis tadi. Disempurna. Walaupun kalau diangkat gini pun sah je sembahyang. Ada yang angkat tinggi sah tak? Ada sampai ke belakang, ada kan cuma kata Allah, sah je. Tapi kenapa dibuat sebaik mungkin? Nak capai sebiji, kalau tak boleh sama pun, menghampiri. Kepada apa? Kepada salat, macam Nabi buat. Supaya taklah masuk kategori orang yang meringankan tadi. Nah, baik. Kemudian, yang ketiga dan keempat ni, ni pakat kena atas kepala kita masing-masing lah, termasuklah saya. Yang ketiga kata Musani, orang yang celaka tadi, yang sebut celaka ni Allah bagi tahu celakalah orang macam ni, binasalah mereka. Yang ni orang yang lalai, yakni adapun pada mereka yang tidak menjaga khusyuk dalam solat. Ha tu dia. Takut dah nak bincang tadi pun. Orang yang tidak menjaga khusyuk dalam solat mereka, ketika saya tanya guru kami, tanya ustaz, macam mana kira ni? Kadang-kadang pergi ke lain juga sembahyang, bila pun, tak? Hatta maghrib tadi pun. Masuk rakaat kedua. Berasa sejuk lain macam aircon. Surah ni memang glamour betul aircon sejuk. Tanyalah ustaz mana. Surah aircon paling sejuk. Nombor 1 seksyen 8. Nombor 2 seksyen 9. Memang setakat saya kuliah. Ada 13-14 tempat sya'alam. Surah seksyen 8 nombor 1. Seksyen 9 itu hadiah nombor 2. Aircon dia power betul. Katalah kita sejuk sangat. Fikir kot lain pula. Sejuk. Kot aircon apa dia pakai? Berapa horsepower ni? Sudah. Nah, nampak biasa je tu. Tapi berlari juga. Maka saya pun tanya, takat-takat mana yang boleh berlari ni? Maka sebut guru kami, takat-takat lima tadi tu lah. Paling lekeh, paling teruk, paling-paling tak ada. Lima tempat tadi, yang rukun qawli tadi, mesti khusyuk. Khusyuk dengan makna hudurul qalb, hadir hati. Baca rasa, sampai tak tu. Lekeh-lekeh lima tempat, daripada takbir, fatihah, cakap tahiyat akhir, selawat tadabbur, salam tamu. Lima tu kena jaga. Barulah tak masuk kategori tidak menjaga khusyuk. Tapi lebih utama, nah, tuan-tuan jangan ambil yang paling rendah. Yang lebih utama adalah yang jaga keseluruhan tadi atau lebih banyak daripada itu. Baik, kita berhenti sekejap azan, kemudian kita akan sambung balik insya-Allah. Baik, kita sambung yang terakhir, yang keempat. Yang dimasukkan dalam kategori orang yang binasa, yakni yang celaka, walaupun mereka sembahyang, mereka ini adalah orang yang sahun, yakni lalai. Kita dah sebut tiga. Yang keempat adalah, adapun yang lalai ini adalah dengan tidak merenung makna-makna bacaan yang dibacakan di dalam salat mereka. Nah, Tok Sari sebut jelas kepada kita di sini, orang yang tak merenung, yakni dengan makna mengerasai, menghadirkan hati akan apa yang dibacakan setidak-tidaknya di lima tempat tadi juga. Nah, setidak-tidaknya di lima tempat tadi juga. Lebih banyak, lebih baik. Contoh kita ambil satu je lah.
Suratul Fatihah. Saat kita bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala daripada Suratul Fatihah, biarlah berserta dengan saat itu hati kita untuk merenung segala perincian. Apa-apa juga mesej yang Allah nak hantar dalam ayat tadi. Antaranya kita baca contoh ayat Maliki Yaumiddin. Kita rasa sungguh bahawa Allah lah raja segala raja yang akan menguasai Yaumul Mizan, hari yang akan dihitung segala kerja buat kita. Faman ya'mal mithqala dzarrah, kata Allah, benda yang besar zarrah. Dulu kita sebut biji sawi, dalam bahasa moden ni ada istilah baru lagi. Dia panggil apa? Atom ke kan? Yang lebih kecil daripada itu dalam sains. Maknanya walaupun benda sebesar itu ada nilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah sabit dalil dengan dia? Ada, antaranya yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh hadis tentang niat kan? Innamal a'malu binniyyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Di hujung itu Nabi sebut ma nawa, atas apa yang diniatkan. Maka niat duk mana dalam ni? Nampak ke? Tak. Boleh timbang ke? Tak boleh ke? Atas mata kasar dan timbangan manusia tak boleh. Tapi di sisi Allah adalah pemberat dan timbangan serta nilainya. Untuk dijadikan asbab mana tahu ia menjadi punca untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi kita tengoklah sama-sama atas apa yang Tok Musani sebut ni, ada tak daripada empat ni kita terkena paling kurang satu. Kalau ada, kita kena perkemas sungguh, kena perbaiki sungguh. Boleh dah pelan-pelan beli, cari di kedai buku banyak, tambah Sya'alam ni ma'ruf lah, mana-mana lah kan, PKNS ke mana, pergi kedai buku, cari buku makna bacaan dan salat, bukan susah kan. Dan saya yakin modal dia lebih murah daripada tuan-tuan beli top up, lebih murah daripada tuan-tuan bayar bil telefon 20 GB sebulan, lebih murah daripada tuan-tuan bayar parking pergi kerja hari-hari, dan mungkin lebih murah daripada sarapan pagi kita setiap hari. Jadi tak ada salah pun kalau yang tak ada lagi. Kalau yang dah ada, tengok balik-balik. Sebab sifat manusia ni nisyan, pelupa. Dah baca dah, dah hafal dah, lupa. Tengok balik. Kalau tak boleh juga, tu belakang tu banyak saya rasa tu. Penuh susun atas mari. Tinggal nak ambil, tengok baca. Jangan balik pula buku, nanya ke surah, pas refill-refill. Ke sini buat wakaf. Boleh buat balik ke? Oh, 3 hari boleh? Oh, alhamdulillah, 3 hari tu sempat tu. Kau takat-takat nak baca kitab-kitab matan Minhaj Talibin nak lalu dan 3 hari. Bacalah di rumah. Tapi buat baliklah nah. Biasa kan 3 hari tu dia kali 2, kali 6, kali 12 tak baliklah buku tu. Oh, yang tu janganlah orang wakaf di sini. Sebab ada surau yang saya jumpa 1-2 surau, antaranya surah Haji Abbas kampung Delik gelah. Mereka buat wakaf untuk umat. Umat dia kata. Maknanya disediakan satu rak, orang mari tak buku, siapa nak baca situ boleh, buat balik pun tak apa. Sebab kalau niat buat balik 3 hari orang tak mari, terasa hati pula kan. Ha, ni boleh buat balik terus. Masing-masing punya polisi lah tu. Cuma nak sebut untuk apa tu? Bagi baca, bagi reti, bagi faham. Supaya solat kita tadi tak cacat, tak rosak dan tak ditolak oleh Allah SWT. Sehingga kan disebut oleh baginda Nabi SAW sebagai penutup. Nah. Kata Nabi SAW, orang-orang yang menjaga solat ni, bila solat itu diangkat untuk berjumpa dengan Allah SWT, solat tu akan berkata-kata, bercakap balik. Apa solat tu sebut? Hafizakallah kama hafadtani. Semoga Allah memelihara, menjaga kamu sebagaimana kamu jaga dan pelihara aku. Maka diangkatlah solat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik amalan. Tapi kalau solat yang tak dipelihara, solat tu melaknat kita semula, dan disebut dalam hadis itu dilipat-lipat seolah-olah Nabi bagi umpama baju yang buruk, pakaian yang buruk dan terkoyak. Taubun ni baju lah. Dan dilipat-lipat, dihempas, faduriba, dan dipukul semula, dibaling, dihempas semula ke muka orang yang semayang tadi. Maknanya bukan setakat Allah tak terima, Allah murka pula. Nah, kalau kita di pejabat masuk hantar dokumen kat bos, bos baling, tak baling ke muka pun, baling ke lantai, maknanya dia suka ke benci tu. Baling ke lantai pun mencilah. Ni kalau diempas ke muka, pergi pejabat esok, buah ambil fail, baling ke muka. Masa tu juga notis 24 jam berhenti kerja. Biar tak pecat pun. Sebab apa? Sakit hati. Tapi bayangkan salat dibuang dan dilemparkan semula oleh Allah ke muka pelakunya. Bagi orang yang salat masuk dalam kategori-kategori yang kita bincang tadi. Jadi kita tenung tengoklah sama-sama. Baiki-baikilah apa yang patut. Mudah-mudahan salat yang didirikan ini akan memberikan kesan yang terbaik. Yakni solat yang merubah kita, macam dalam mukadimah kita sebut tadi daripada surah Al-Ankabut ayat 45 tadi,
Allah sebut wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, kata Allah. Sungguhnya salat itu mencegah kamu daripada dosa-dosa besar, perbuatan-perbuatan fahsyak, dan juga dosa-dosa kecil, perbuatan-perbuatan mungkar. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Begitulah keadaan insya-Allah biznillah. Jadi di ujung ni ada satu pengumuman, seperti saya tak tahu ada maklum dah ke tadi. Mewakili Fadhil Ustaz Kamaruzzaman Yusuf, alhamdulillah anak-anak pelajar beliau daripada Madrasah Darul Ansar di Kuala Berang, Terengganu, dapat sambung pelajaran di Ma'had I'dad Ad-Du'at di Istanbul, Turki, 16 orang. Dan alhamdulillah mereka belajar ditanggung sepenuhnya, makan, mengaji dan sebagainya. Cuma mereka memerlukan kos untuk penerbangan dan juga visa sahaja untuk 16 orang pelajar itu. Lepas tu mereka duduklah sana 4 tahun percuma. Alhamdulillah orang wakaf dah siap. Kosnya lebih kurang tiket dengan visa tu sekitar 2,500 seorang. Jadi 16 orang pelajar, mereka minta lah kami bantu. Saya, Fadhil Ustaz Syahrizan, ada kuliah kat sini saya rasa. Syahrizan, Sabri, kemudian PU Akram dan juga Ustaz Alif Mahari. Kami berempat, tolonglah Ustaz Kamaruzzaman untuk cari duit tiket dan juga visa ni. Sebab mereka pergi dah. Jadi ada orang pinjamkan dulu RM40,000. Orang tu pun berani mati pinjam. Duit tak ada ke ni. Dia bagi duit je untuk beli tiket dan visa. Kita nak beli ganti balik kat tuan dia lah. Nah, jadi siapa yang berhajat bantu, kita sangat alu-alukan. Macam baru ni di Sungai Kandis ada Muslimat bagi rantai. Saya beritahu siap-siap. Kita tak ambil rantai tu. Ambil rantai tu pergi tolak lah. Kira duit lah. Sebab nak bayar tak boleh bayar dengan rantai. Bayar dengan duit lah. Jadi siapa yang berhajat untuk bantu, insyaAllah saya terima sebagai wakil pada malam ini. Lepas mayang lagi di belakang lah insyaAllah. Nah. Mudah-mudahan kita bantu mereka. Allah janji orang-orang yang membantu ini, alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dara, yang boleh bantu agama Allah saat senang dan susah. Kita ini, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah kasih dan sayang pada mereka. Jadi saya lalukan siapa yang sudi berhajat untuk membantu mereka. Dan insyaAllah pulang mereka ini mudah-mudahan menjadi ulama' yang mampu mendidik generasi kita seterusnya insyaAllah. Yang baik dari Allah SWT, yang lemah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita akhiri majlis kita pada malam ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa 'asuna ulaika rafiqa. Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.